Ratusan bocah santri penuhi jalan dusun Desa Ngabab, Pujon, Malang. Sore hari yang cerah pada Senin 31 Oktober 2022, jalan-jalan dusun di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon dipenuhi santri-santri kecil TPQ desa setempat. Juga satu tim drum band RA Torikus Sada dari desa setempat pula, yang pada pawai ini merupakan penampilan pertama setelah memiliki klub drum band. Kepada ibu-ibu, ustazah yang telah melaksanakan pawai dalam rangka puncak peringatan Hari Santri tahun 2022. Semoga semuanya selalu diberi kelancaran dan menjadikan anak-anak yang dibina menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Ada pesan khusus gak untuk ustazah kayak gini nih? Ustazah tetap semangat. Tetap semangat. Perjuangan ustazah tidak hanya di dunia, tapi sampai sejak. Woi, mantap. Gimana Bu Is? Pesannya bisa dilaksanakan gak? Oke. Terima kasih Bapak. Start dari desa depan Balai Desa Ngabab, keberangkatan dilakukan oleh Kades Amin. Selanjutnya, peserta pawai melanjutkan perjalanan dari RW1, finish di RW4. Kembali finish di Balai Desa. Bagaimana perjalanannya? Kita ikuti pengambilan gambar dari start hingga finish, dilengkapi wawancara dengan tokoh masyarakat, ustazah, wali murid, wali santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasain walaumudidun jawatin lakaula walakwata ila billahi dalilati mafadu. Yang terhormat Bapak Ibu Ustadz Ustadzah sewilayah Desa Ngabab, anak-anakku peserta pawai Hari Santri di tahun 2022 yang terhormati, syukur alhamdulillah. Mari kita panjat pada Allah SWT yang telah berikan rahmat, taufik, serta hidayah, yang sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan pawai dalam rangka puncak Hari Santri tahun 2022. Semoga kehadiran kita benar-benar membawa manfaat, membawa maslahah yang nanti dapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Salawat dan salam, tak lupa mari kita aturkan kepada beliau Nabi Besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari akhir. Bapak, Ibu, anak-anakku semua, kegiatan ini merupakan puncak dari peringatan Hari Santri. Untuk itu kami atas nama pemerintah Desa Ngabab mengucapkan terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz Ustadzah dari TPQ sewilayah Desa Ngabab. Semoga seluruh jerih payah dari Bapak Ibu semuanya dibalas yang setimpal oleh Allah SWT dengan rezeki yang barokah, umur yang barokah, yang nanti dapat menjadikan anak-anak kita yang kita bina menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Saya kira itu. Terima kasih atas semuanya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pawai ta'aruf dalam rangka puncak Hari Santri 2022 saya nyatakan resmi dimulai kegiatannya. Yeah.
80, mantap. Dari yang kecil sampai gede. Ini adalah anak-anak TPQ Baitur Rahman. Anak-anak dari Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Falah. Hai, namamu siapa? Nino. Nino, namamu? Hansa. Terus? Naura, terus? Oke. Kira-kira kuat nggak jalan? Kuat. Berapa orang yang dibawa? Berapa? Oh, yang gak ngitung. Kira-kira berapa tadi yang dibawa? Gak dihitung ini ya, tapi kayaknya sekitar 50-an. Dan mereka akan jalan pawai ke seluruh desa Ngabab dengan anak-anak TPQ pergi Darul Falah. Mantap, TPQ Darul Falah, desa Ngabab. Ini adalah anak-anak TPQ. Dari TPQ mana, Bu? Baitur Rahmah. Berapa orang yang masuk sekarang? 85. Wah, mantap, 85 orang loh, saudara ikut semua. Apalagi nih yang dibawa Asmaul Husnanya. Boys. Ini adalah anak-anak peserta pawai di Desa Ngabab. Wajah-wajah ceria mengiringi para peserta pawai untuk memperingati Hari Santri yang ada di Desa Ngabab, Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang. Ini adalah potret keceriaan anak-anak dari TPQ yang ada di Desa Ngabab, yang nantinya akan mengikuti pawai sepanjang perjalanan keliling kampung antar desa seluruh Desa Ngabab. Hai, apa kabar? Wajah-wajah ceria berkeliling Desa Ngabab. Ini adalah drum band dari TPQ Atorik yang ada di RA Atorik Usada ya. Oke. Berapa orang ini yang diturunkan? 37 ya. Dari RA ya? RA. Kelompok B ya. Asik nih. Aku mau lihat Mantap.
bawa ini Asmaul Husna, Al Basir, Al Jalil, apal semua nih, apal semua Bu Guru ya? Iya. Keren keren keren. Mantep, Asmaul Husna dibawa oleh anak-anak TPG dari Desa Lemburjo, dari Dusun Lemburjo. Hai, apa kabar? Senang semua ada anak-anak yang ada di TPG Ngabab. Mantep. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke RT 4, RW 4 untuk finishnya. Kan oleh petugas dari Banser ya Pak? Iya. Banser. Berapa orang personel Banser dibantukan? 10 personel. Nanti kira-kira rute yang akan dilewati mana aja? Rute yang dilewati RW 2. RW 2. RW 3. Oke. Oke, startnya dari Balai Desa, RW 2, RW 3 sama RW 4. Oke. Ada kesan khusus Pak, Pak lihat anak-anak yang tadi? Ya, sangat baik. Oke. Pada anak-anaknya antusias untuk mengikuti pawai puncak. Pawai puncak. Oke, dengan Pak siapa? Pak Misbah Yakin, Banser Desa Ngabab untuk Anda semua. Salam. Banser yang ikut mengamankan jalannya pawai anak-anak TPG di Desa Ngabab. Yang terlihat antusias ada komentar Bun. Lihat anaknya tadi. Iya. Anaknya ikut di barisan. Iya. Wes. Ibu-ibu antusias juga nih lihat anak-anaknya. Oi. Ini wali muridnya ya. Wali santrinya pada ikut lihat nih. Mantap. Oi, pada moto-moto. Wali muridnya juga antusias. Ngabab juga antusias loh lihat anak-anak santri berpawai hari ini. Diamankan oleh Banser, Pak. Keren. Bansernya ikut ngamanin nih. Di Desa Ngabab. Nah, ini adalah para penonton. Bu, mau lihat santrinya? Oh, ibunya ditanya menolehkan diri. Bun, jangan di sini lihat anak-anaknya apa lihat santrinya? Anaknya ikut. Oh, yang di TK mana nih? Di TPA mana? Di RA. Di RA. Yang mana? Ini ya. Dilihat sama ibunya nih. Ibunya keren-keren. Kasih support buat anaknya. Biar kuat gitu. Dari TPK dan RA yang ada di Desa Ngabab, Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang. Para peserta yang antusias dan ini dilihat sendiri oleh wali murid loh, makanya antusias banget untuk mengikuti acara hari ini. Pelatihnya sabar banget ya, keren-keren. COVID kemarin. Dan ini adalah para penduduk yang ada di Desa Ngabab. Mereka antusias mau melihat anak-anaknya atraksi tampil hari ini. Kita tanya salah satu. Ibu, jangan mau lihat anaknya apa santrinya? Anaknya. Oh, di mana? Di TPG. Ikut hari ini. TPG mana? TPG-nya? Kamu nggak ikut? Ikut nonton? Iya. Para penonton yang menyaksikan santrinya ikut pawai. Umi apa kabar? Ada komentar?
sekaligus karena kebetulan saya pengurusnya RA Tori Pedesaan. Oke. Ini Dramben Perdana untuk Perdana ya? Iya, Perdana. Oh, ternyata Dramben Perdana. Iya, terima kasih. Sama tadi udah lihat ada ini, ada kesan khusus lihat Dramben? Alhamdulillah, kesan yang baik, yang bagus. Mudah-mudahan ini tahun yang akan datang bisa seperti ini. Oke, yeah, dengan terima Umi kasih. Sini. Bu Uma. Bu Uma. Lupa ya. Kalau nggak pakai ini saya lupa. Oh, gitu. Kemarin ketemunya pakai ini. Ya. Bu Uma. Terima kasih Bu Uma dengan para penduduk yang ada di Desa Ngabab untuk Anda semua. Seneng Bun lihat anak-anak Bun. Gimana kan tanggapannya Bun? Tanggapannya. Gimana tanggapannya tadi? Tanggapannya alhamdulillah luar biasa. Semoga awal dan sampai akhir sukses untuk semua. Sukses semua dengan Ibu Ma yang ada di Desa Ngabab, Kecamatan Bijak, Kabupaten Malang. Antusias oleh para warga Desa Ngabab untuk melihat anak-anaknya ikut pawai. Rata-rata mereka mempunyai anak yang ikut TPQ di salah satu TPQ yang ada di Desa Ngabab. Adalah para warga Desa Ngabab habis setor ya, Pak ya. Ya mau berangkat. Oh, mau berangkat setor. Ya, yes, Mama masih ingat. Ini adalah para penonton yang antusias melihat anak ikut pawai hari ini dari Desa Ngabab. Pak, hei, Bansur ikut ini ya. Ini wali santri Bu. Ya iya. Ini di Desa Ngabab dengan ini adalah para penonton. Anak-anak disambut oleh para wali santri yang ada di TPQ Desa Ngabab. Wali santri Bun. Wali santri enggak wali santri apa ustazah Bun? Wali santri. Oh, dari TPQ berapa? TPQ apa tadi? Baitul Nikmah. Baitul Nikmah. Baitul Amin. Yo, yang diingat-ingat nama ustazahnya, bukan TPQ-nya. Aku mau lihat gayanya Pak pelatih. Oh, lucu banget. Ikut di TPQ gimana? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Ikut adik, saudara, tetangga, teman? Enggak ada. Tapi senang ada kayak gini. Ini adalah warga Desa Ngabab. Agak. Disambut antusias oleh warga Desa Ngabab. Udah berapa kali, Bun, ada kegiatan seperti ini di Desa Ngabab? Bun, ada berapa kali kegiatan, Pak? Sering ya. Oke, ada yang ikut anaknya? Ada. Wah. Dari TPQ gimana? TPQ. Ini loh. Katanya inilah. Iya, ustazahnya namanya siapa? Buis. Oh, Buis. Oke. Okay. Ini adalah salah satu wali santri yang lihat anaknya ikut pawai. Dan warga Desa Ngabab semuanya antusias untuk lihat anak-anaknya ikut pawai Hari Santri di Desa Ngabab. Mereka antusias menyambut kedatangan anak-anak yang ada di Desa Ngabab. Ada yang ikut Bun anaknya? Ada. Pawai apa drum band? Drum band. Drum band. Oh, sudah TK. Oke, okay. Pegang apa? Pegang apa ya itu ya? Ding ding. Valera. Kalau jenengan? Anaknya? Ding ding. Masih belum, tapi senang lihat. Ya. Kegiatan sore ibu-ibu Desa Ngabab hari ini tertunda karena mau lihat anak-anak pawai. Ada komentar, Bun? Untuk lihat-lihat anak.
anak-anak sini? Seneng gak lihat? Seneng ya, karena menunjukkan anak-anak apa sehat, kuat, bawa balera. Dari Desa Ngabab untuk Anda. Ini adalah drum band nomor 1. Akan mendekati finish. Yes. Sebentar lagi akan dekati area finish. Seru ngawal sampai area finish ya. Ini adalah wali murid yang menyambut anak-anaknya. Utuh, oh utuh ya. Oh gitu, tak pikir anaknya. Jangan masih pantas lo punya anak lagi. Disambut anaknya di ikut pawai apa ikut drum band, Bun? Anaknya. Anaknya ada ikut enggak? Ikut pawai. Keren. Ini adalah warga keluarga Desa Ngabab yang ikut menyambut anak-anak datang. Wes, kita sudah mau ini. Mau sampai di finish. Penampilan perdana dari anak-anak TPG ya, dari anak-anak drum band RA Toribus Saada. Berapa kali latihan sudah? Oke. Keren. Kuat ya, Bun? Kuat. Keren. Kita lihat yuk penampilan mereka. Keren, keren. Warga dari Desa Ngabab yang antusias menyambut anak-anaknya, yang menyambut para peserta pawai hari ini. Bun, menyambut siapa ini, Bun? Anaknya apa santrinya? Anaknya. Di mana ikut apa? Ada, yang drum band. Kayaknya bajunya baju ustazah deh ini. Ini adalah wajah-wajah para warga Desa Ngabab yang antusias menyambut kedatangan para peserta pawai. Diawali dengan drum band. Ya. Ini adalah drum bandnya sudah sampai di finish. Ye, yeah, keren. Akhirnya sampai juga di arah finish. Seneng ya, luar biasa. Anaknya, Pak? Iya. Usia berapa?